Okey, soalan 23. Dia kata bina satu bulatan yang berjejari 75 milimeter yang menyentuh di sebelah dalam bulatan P dan Q. Okey, menyentuh sebelah dalam bulatan P dan juga Q. Dia menyentuh sebelah dalam. Okey, jadi maksudnya, kamu tengok jejari dia 75. Dua bulatan ni jejari dia yang lebih kecil lah. 20 dengan 25. Jadi maksudnya 20 bulatan J20 dengan J25 ni berada di dalam bulatan 75. Itulah maksudnya. Okey. Jadi kita nak tak lukislah, kita tak lukislah satu bulatan yang penuh. Kita cuma lukis sebahagian saja bulatan tu dekat mana dia bersilang dengan dua bulatan ni. Okey, kita akan lukis lengkung sahaja, sebahagian sahaja bulatan ataupun lengkung yang menyentuh bulatan P dan juga bulatan Q. Okey, secara logiknya lah. Okey, contoh senario dia macam ni. Contoh bulatan dia. Okey. Ini dua bulatan yang kecil tadi. Contohnya lah. Okay, kita yang ni tadi 20, yang ni 25. Okey, sini 20. Sini 25. Okey, bulatan 75 tu secara logik dia cuma menyentuh sikit sahaja pada bahagian sebelah sini ataupun bahagian sebelah bawah lah. Kalau kita lukis bahagian sebelah atas, contoh dia, dia punya bulatan tu mungkin besar sikit lah kan. Mungkin dia sentuh sampai bahagian sebelah bawah. Okey. Kita nak cari kedudukan titik tengah bulatan ni. Bulatan 75 yang besar ni. Jadi secara logiknya mungkin kalau bulatan dia bentuk macam ni, mungkin dekat tengah-tengah sini lah kan, titik tengah dia. Betul tak? Jadi sekarang ni kita nak cari titik tengah ni berdasarkan titik tengah J20 dengan 25. Kita nak cari titik tengah ni berdasarkan titik tengah 20 dengan 25. Jadi macam mana nak cari? Kalau macam ni, kalau lakaran ni boleh lah kan? Saya cuma sambungkan sini ke sini. Sini ke sini. Okey, titik tangent ni ada bahagian atas. Okey, bahagian atas sebab tempat bulatan yang besar 75 menyentuh bulatan yang kecil. Dekat sini adalah titik tangent dia 1. Dekat sini titik tangent dia 2. Dan di sini titik tengah bulatan. Jadi untuk soalan ni, kita kena cari dekat mana dia punya titik tengah bulatan J75 dan dekat mana dia punya titik tangent, tempat dia bersambung. Okey. Jarak dia kalau kamu tengok. Kalau di sini apa bulatan 25, berapa jarak dari titik tengah dia sini ke titik tengah J75? Berapa jarak dia? Betul lah, 50 ah. Sebab apa? Kalau dari sini ke hujung 75, kamu tolakkan dia. Tolak dengan nilai 25. So 75 tolak 25 untuk di sebelah sini. So jarak dia adalah sini ke sini 50. Dan jarak sini ke sini 75 tolak dengan 20 dapat 55. Okey. Secara matematik dia macam ni lah. Betul tak? Dia kena pakai dua-dua. Dia kena pakai dua-dua. Secara matematik dan juga kaedah teknik melukis, kena pakai dua-dua. Okey. Satu, kita dah dapat jarak dia. Baru kita dapat kedudukan titik tengah. Dan kita dapat guna untuk melukis lah. Dia punya sat lagi. Lengkung dia kita tak lukis satu bulatan yang besar lah. Kita cuma lukis lengkung dan menyambung daripada sini ke sini sahaja. Kita tak lukis yang besar. Tak lukis satu bulatan yang besar. Kita cuma lukis lengkung yang kecil sahaja. Berdasarkan pengiraan yang kita buat ni.
Okey. Betul kan jarak dia 50 sebab kalau tambah ni 25 dapat 75. Sini pun sama juga. 55 tambah 20 75. Betul lah. Okay, jadi kita akan buat macam tu. Dekat sini. So kalau yang ni tadi 75 tolak 25, dekat sini 75 tolak 20. Sini akan dapat 55, dekat sini akan dapat 50. Betul? Jadi dengan menggunakan kompas, buat bukaan untuk sebelah kanan untuk Q 50. 50. Okey, buat bukaan kompas 50. Okey, letakkan pada titik Q, titik tengah bulatan Q. Dan kita nak tanda dekat mana? Dekat-dekat dalam-dalam ni ya, sebelah sini. Dekat tempat yang berkemungkinan titik tengah bulatan J75 yang nak buat sekali lagi. Kita tanda lah, besar sikit pun tak apa. Okey, jarak ni 50. Kemudian dekat sini jarak dia 55. Buat bukaan 55. Letakkan pada titik T. Tandakan pada dekat sini. Kamu akan dapatlah persilangan dari sini. Lepas tu, ni adalah titik tengah untuk bulatan berjejari 75. Nak dapat titik tangent dia tadi? Yang ni yang kena guna sikit. Garisan, okey. Sambungkan titik persilangan yang kita dapat di sini dengan titik tengah bulatan T, garis, dan panjangkan garisan dia sampai kena hujung bulatan. Garisan ni panjangkan, sambungkan titik persilangan dengan titik tengah bulatan dan panjangkan sampai kena hujung bulatan. Okey, ni baru dapat satu titik tangent. Kita dapat titik tangent yang kedua, keadaan yang sama, titik persilangan, sambungkan dengan titik tengah bulatan Q dan panjangkan ke hujung lilitan bulatan. Ini sambung ke titik tengah Q dan panjangkan garisan tu ke hujung lilitan bulatan. Last sekali baru buat dia punya lengkung. Lengkung ni berapa nilai dia? 75. Okey. Okey, letak di sini. Betul-betul pada titik persilangan. Kita buat dia punya lengkung 75.